yang satu guru, yang 4 murid. Berarti nanti kita 400, 550. SCN? SC berapa? Sekolahan mana? Saya buat apa tiga ikatan. Sekolahan di pak? Tiga ikatan. Enggak pak. Ini tetap tak kasih 100-an semua. Mulai tak kasih 10 uang. Uangnya buat apa pak? Buat santunan bu. SDN Karangjati ini 3. Begitu ya pak. Berapa murid? Berapa murid pak? 64, 1 guru berarti 65. Kalau santunan gini dapat pahala apa enggak pak? Ya tergantung. Tergantung cendelan apa tergantung? Apa aja pak? Tergantung cendelan. Oh tergantung cendelan. Kalau cendelannya enggak kuat berarti enggak dapat pahala ya pak? Enggak tahu juga. Aduh. Terus? Pak ini dapat pahala apa enggak pak? Tergantung. Loh tergantung mana? Gantungan apa ya pak ya? Gantungan besi. Berarti kuat. Berarti kuat. Berarti nyentel. Oh berarti. Pak sedekah itu kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala ya pak? Ini nggak tahu juga. Enggak. Ikhlas nggak kita nggak tahu. Iya. Tergantung dari hati. Kalau kita sakit berobat terus sudah mengeluarkan uang tapi kita kecewa padahal uang itu buat sedekah. Kira-kira menurut bapak gimana? Nggak tahu juga. Goblok. Jawabannya jelas. Jawabannya jelas goblok. Cucu lu goblok. Kalau menurut aku kan enggak begitu. Karena kita kan berobat ya, kita kan sakit. Kan namanya kita kan ikhtiar. Ikhtiar kita kan bagaimana caranya kita sembuh. Entah ke dokter, entah kemana. Terus entah ke dukun, entah kemana. Ya serku ah. Karena aku bisa berobat-obat. Terus Allah harus memberi aku cuwil ya Barno. Terus kita kan sakit pak, kita kan ingin berobat istiar namanya kita sakit. Sakit itu kan ada dua, sakit medis dan non medis. Kalau sakit medis otomatis kita lari ke dokter. Terus dokter sudah satu kali dua kali sudah oke lah ya. Terus kalau sakit non medis otomatis kita lari ke dokter. Dokter pun juga tidak bisa mendeteksi karena itu medis, non medis. Banyak sekali yang sakit non medis ke dokter, keluar masuk dokter enggak ada hasil, malah menjelek-jelekkan dokternya, sudah keluar masuk rumah sakit begini-gini karena di sini tempatnya. Lah selalu aku luruskan kalau yang namanya non medis masuk ke dokter otomatis jangan nyalakan dokternya. Kayak kemarin yang ada dari Bandung, hanya sayang tidak boleh direkam karena dia penyakitnya kanker paru. Kanker paru sudah stadion 4. Lah stadion 4 kan paling tinggi. Lah terus dia tuh sering sesak, sering gini. Terus setelah itu tak ambil di paru-parunya itu aku melihat banyak sekali paku dan asap dan darah yang kotor. Itu akhirnya aku ambil. Empat kali pengobatan, satu kali pengobatan akhirnya lepas pocong, tiga kali pengobatan sembuh. Ya, ingat kamu Dina? Ya. Yang suaminya koyok londo, ya kan? Iling pak? Mandung. Akhirnya sembuh. Lah, dari sembuh itu, lah itu medis apa non medis? Non medis. Sudah apa? Dokter kemana-mana. Sudah berapa tahun dia sakit? 15 tahun. Akhirnya lari ke sini. Nah, itu namanya ikhtiar. Ikhtiar. Saya seneng kuta. Oke. Okay. Aku orang deso, menengok. Kaya ngomong ikhtiar, ikhtiar. Nah, dari situ otomatis dia mengeluarkan uang. Uang itu untuk bayar dia anu. Dari sakitnya apa yang dia keluarkan itu loh tidak seimbang dari yang dia selama sakit. Sakit yang 15 tahun berobat sudah kemana-mana itu enggak ada ujung sembuhnya. 15 tahun otomatis mau kita sakit satu hari ya, kalau bisa dokter 35 sudah kita masuki. Nah itu terus tidak ada itu sudah alhamdulillah itu mengeluarkan cuma berapa puluh juta lah sarannya pak 1,5 juta kali 3 terus 5,5 juta 4,5 berarti berapa
4,5 kali 3 10 jutaan. Iya. Nah, dari situ kenapa saya ngomong uang dan uang? Ini aku tadi ngomong di YouTube karena aku tadi lihat di YouTube ada kata-kata begini. Saya berobat ke Buningsih. Kenapa saya ditarik 1,5 juta? Kan sudah diumumkan kita tidak membuka pengobatan yang reguler. Karena yang reguler itu sudah numpuk-numpuk yang 1 tahun yang lalu belum tertangani. Dan mereka tetap bapak ibu yang datang pada waktu reguler yang 8 bulan, 10 bulan, 1 tahun yang lalu sekarang datang. Lah itu kita batasi dengan jumlah yang sedikit, sekitar 15 atau 10 ya Pak. Terus ada reguler privasi. Nah itu yang kontrol dari 6 bulan, 2, 3 bulan, 4 bulan. Nah, ada yang privasi, privasi itu langsung datang, langsung ditangani pada waktu itu. Dia datang pagi daftar, sore baru ditangani. Karena kita siang beraktivitas. Kalau saya tidak aktivitas di rumah untuk anak-anak, untuk sosial, untuk hidup saya, ya gak jalan aku. Mosok ngobati tok ae. Nah, begitu. Kita menerima cuma paling tinggi, paling tinggi 50. 50 gua jarang ya. Sekitar 40. Karena kita tidak menerima pasien tidak terlalu banyak-banyak. Termasuk yang privasi. Yang campur. Tahun yang lalu. Campur. Jadi yang langsung datang memang gitu. Jadi terus mempermasalahkan sudah bayar 1,5 juta, ternyata di dalam bayar lagi biojana. Biojana itu endise wong-wong. Bang uncalan biojana. Mana lah biojana? Sopro lah, Pak. Lah biojana ini. Nah, biojana ini bukan produksi aku. Ini memang saya sengaja mengambil produksi. Ngambil. Nggak boleh. Produksi siapa? Siapa yang jadi? Jenengi siapa? Amidin, Aminuddin. Oh iya. Amidin. Silakan sini Bu. Ayo Pak. Jujur. Biocana ini bukan produksi aku nggak bisa buat gini-gini. Goblok aku. Jadi yang buat ya otomatis. Lek kak profesor gak mungkin lah. Yo, ya Pak ya. Lek kau awet dewe, tolol ini so enggak ini. Ini juga agak sini yo. Tak zoom. Tak zoom. Ya sudah, kalau begitu. Nah ini biasanya. Insya Allah bagus untuk kesehatan. Ini bukan obat, ini herbal. Ya Pak, suruh tunggu dulu ya Pak. Suruh ngelah. Tunggu dulu sebentar aja. Bukan obat, ini adalah suplemen. Ini insya Allah, ini saya doain. Saya minta sama Gusti Allah, dari mukjizatnya Al-Fatihah, barokahnya Al-Fatihah, petunjuk dari Al-Fatihah, bukan ini saja. Aqua, garam, apapun saya doain. Dengan tujuan apa? Siapapun yang sakit dengan adanya dari mintanya, kita minta sama Gusti Allah dari mukjizatnya Al-Fatihah, barokahnya Al-Fatihah, petunjuk dari Al-Fatihah, insya Allah orang itu jadilah sembuh gitu loh maksudku. Terus ini saya belinya, saya kulaan. Harganya 90-an ribu ya Pak, 80 berapa gitu. Juta. Saya ngambil untung. Kita jual 100 ribu, dengan adanya tetap kita doain. Kita jual 100 ribu. 100 ribu itu untungnya berapa Pak? 15 berapa gitu ya. Itu bukan untung bagi saya. Karena apa? Buat subsidi silang. Subsidi silang nanti yang nggak mampu, tidak bisa bayar, uangnya pas, kita kasih. Loh, saya juga tidak rugi. Terus orang yang lainnya tidak bisa beli, insya Allah bisa minum. Terus minum ini, aku sarankan bisa sama air putih itu sedikit, terus sama 1/3 tutup ini sama madu. Nanti di Al-Fatihah 7 kali, dari 7 kali di Al-Fatihah nanti diminum. Insya Allah itu diminum, badan langsung terasa anget.
berjalan. Itu bukan karena biojananya, tapi karena Al-Fatihah, doa kita. Nah itu terus nanti kencingnya banyak, kencing sering kali kencing. Sering. Itu memperingan di tubuh kita penyakit yang ada di tubuh kita. Keluar. Tak lewatkan itu gitu. Terus yang keputihan, perempuan ibu-ibu yang keputihan, ini ambil softtek. Satu tutup kita sorkan di softtek itu. Kita pakai buat softtekan. Bapak pernah softtekan enggak? Oh ya sudah. Pernah. Tembesan. Kalau Bapak? Oh, Bapak. Berarti itu Bapak benar ya? Ya. Terus ini Bapak benar. Lah, itu jadi nanti ada luka. Ada luka. Ini didoain itu ya, disiramkan ke luka dengan cara yang begitu-begitu. Saya bukan mempromosikan biojana. Saya ngambil memang dari biojana. Saya order, saya minta, saya beli. Jadi mudah-mudahan dengan biojana, insya Allah badan kita nyaman dan sehat. Tujuannya begitu. Jadi bukan suruh orang membayar. Kalau minta air saja sama garam, saya ya, tidak pernah memungut biaya sama sekali. Tidak pernah. Karena ini beli. Nah, kalau ini beli, kulaan. Aku juga beli. Aku juga beli sebetulnya. Garam saya juga beli. Saya enggak memandang dari itu. Apa yang dikeluarkan bayar ibaratnya 1,5 juta itu dengan tujuan mbok yo pikiro kita jalan di sosial di sedekah-sedekah sedikit banyak kita yang sakit itu memang tak buat begitu benedititi yo sedekah gitu loh. Duit-duit gak duit-duit yo namanya kita sedekah untuk kesembuhan kita ya kita berusaha walaupun ke dokter ayo aku tanya. Walaupun ke dokter bagaimanapun juga kalau daftar enggak ono duit enggak bakalan daftar tak diterima. Kepengin tahu aku. Kalau BPJS BPKB. Apa, Pak? BPJS. Kalau BPJS kan bagaimanapun nah, juga ya, kita kan juga nyicil sih, Pak. Nah. BPJS itu boleh enggak tentu ditangani. Heeh, makanya dari situ. Tetap ditangani tapi beda. Tetap ditangani. Tapi waktunya karena di sini pasien yang banyak karena itu tidak tertangani akhirnya lari ya juga banyak jadi jangan dikira bayar 1,5 juta itu karena aku mencari uang mahal di situ tidak itu ya apa belajar ya apa kita itu mau sedekah ya kok diawai dewe kok mungkin nggak pernah sedekah ya kamu mungkin nggak pernah sedekah kak pura sedekah untuk dirinya sendiri jadi bagaimana di sini diajari sedekah makanya di sini diajari sedekah terus satu duanya yang tidak mampu kan banyak juga kita gratiskan. Aku nggak usah memandang orang itu bilang. Aku tahu orang itu kan sudah kita gratiskan kan. Pak, ini kontrol gratis. Rata kecil kembalikan. Anak kecil kita kembalikan. Tapi gitu. Jadi jangan punya pikiran yang membuat miskin untuk diri kita. Jadi jangan dimiskinkan awake dhewe itu jangan dimiskinkan. Allah sudah memberi itu banyak kaya kekayaan dalam tubuh kita. Jangan dibuat miskin kita. Jadi uang sedekah saja kok dimiskinkan. Sudah tahu kecuali aku sedekah tanpa aku cerita tanpa tak masukkan ke YouTube itu akurat loh. Waduh, apa Pak Jeni? Akurat loh dan nyata loh ya Pak. Mau ya akhirnya di daerah mana? Lah kita kan sudah masukkan ke YouTube dengan tujuan yang berobat ke sini uangnya saya buat sedekah-sedekah begitu dengan hati yang senang karena kita ikhlas mengeluarkan insya Allah dengan senangnya mereka yang menerima anak yatim yang menerima kaum duafa yang menerima suweneng itu Allah akan mengangkat penyakit kita dari apa yang itu selama ini kita diujinya gak mungkin orang itu kesini kalau gak sakit berpuluh-puluh tahun. Bapak sakit sudah lama, Pak? Oh, koncone. Lah makanya sakit gak mungkin gak luama. Sakitnya seluama sudah. Kadang-kadang ke sini tuh pasti kemana-mana. Sudah mana kemana-mana. Putar-putar sudah. Putus asa. Larinya ke sini. Ya, lah terus sakit. Juga rata-rata yang ke sini wes ngomongnya kentean. Begitu. Lah wong ge awake dhewe kok. Lah aku murui sedekah. Kali remen irene. Kali remen irene. Terus makan jentek. Sakit sudah berpuluh-puluh tahun karepen jauh langsung waras. Ya kita tanyakan lagi yang ngecat Lombok. Yang Maha Kuasa. Makanya kita kembalikan lagi. Mau dijak sedekah dijak begini. Toh aku ngobati, aku mau. Langsung tak dungani bareng gerakan.
Kita berdoa bareng, mari kita ambil. Gak usah bayar, gak apa-apa, wis. Gowo di sini, gowo dos, loro. Itu ya. Yang kalau yang istilahnya hatinya lapang, bisa mau bersyukur karena uang itu untuk sedekah sebagai ya. Insya Allah dia ya bukan senang. Untuk sedekah semua. Ya, dia sudah senang, tapi banyak. Oh ternyata uang saya untuk sedekah juga nggak dimakan langsung sebagian. Oh, no, kok lagi. Memang nggak semuanya sebagian. Tapi orang ingat ya, sedekah itu berat sekali. Berat sekali. Uang bukti ini mengeluarkan uang untuk kesembuhannya WDW ngoceh. Apalagi suruh sedekah. Nah. Sedekah itu mengeluarkan, kita mengeluarkan tanpa kita meminta pamrih apapun juga. Uang kemarin saya di sekolah santunan mengeluarkan berapa juta kemarin? 7 juta. Aku itu jajan Reno Wolu, jumlahnya Wolu. Lemper siji? Lemper siji, regani 1 juta. Terus pokes, pokes 5, regani 5 juta. 5 juta. Memang berat. Tidak semudah yang kita omong. Tidak semudah yang kita ceritakan. Kenapa? Sedekah kok dicerita-ceritakan begini ini? Karena yang saya sedekahkan banyak, terus miliknya orang banyak. Lah kok no gak gelem menceritakan? Karena saya disedekahkan titik. Masuk masjid disedekahkan 500. Kalau yang cok wili, diruwo koi deh disorot cok wili itu kuolehi. Klonik, mana? Saya gede kayak tuku sandal, kayak tuku sepatu. Kayak selingkuh. Saya cuma wili di lembok masjid. Terus apalagi anak yatim. Apalagi anak yatim enggak kereken. Oh, itu yang dia bilang sedekah kok anu. Sedekah diceritakan ini dengan tujuan orang lain. Alhamdulillah. Pasienku yang dari sini berobat ke sini banyak sekali yang mengikuti jejakku. Akhirnya sedekah-sedekah banyak sekali. Terus juga banyak yang pengobatan di atas ini. Di atas ini malah pengobatan 2.500.000. Banyak orang yang minta karena dia bilang apa? Saya tidak melihat harga uangnya, Bu. Tidak melihat banyak uangnya. Karena apa? Saya hitung-hitung itu juga saya bersedekah di situ. Lho iku sing atine wong iki normal. Wong 1.5 juta disedekahno. Waalaikumsalam. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Halo, Pak. Pak. Hai. Iya, kita nanti anu terbukti. Akhir cerita. Nah, tadi ada anak Kalimantan masih muda. Terus sini enggak punya biaya. Terus saya tanya, kamu naik apa? Naik kapal. Berapa bayarnya? 100. Terus tak suruh bayar, enggak punya biaya apa sama sekali. Terus cuman ada kalau 100. Lah golek mulai apa? Biaya itu. Lah biayanya ibu memberikan, enggak apa-apa, saya mendaftar aja. Enggak apa-apa, didaftar di obati. Lah gini loh, kemarin ingat anak Sulawesi itu apa? Rio di Riau. Lah dia kan berobat Pak sekali, terus akhirnya nggak punya uang katanya kan begitu. Terus di sini akhirnya mau pulang nggak bisa juga, katanya nggak punya uang. Tapi setiap hari itu keluar dia belanja. Itu satu arek perempuan BADI lo Pak. Terus ternyata di sini itu dia enggak pulang-pulang. Baru tahu aku setelah dia pulang. Okay, orang telepon ke aku WA WA aku pasien yang di sini. Itu cerita orang anak itu merayu-rayu orang-orang cerita kalau di sini bekerja katanya enggak tak bayar, Pak. Saya itu di sini, saya dari Riau, saya bekerja di Buning tapi saya nggak pernah dibayar. Makanya saya mau beli baju untuk busana muslim aja nggak bisa, nggak punya. Untuk pulang saya juga nggak punya biaya. Akhirnya banyak dikasih orang, Pak. Modus. Itu loh Dinar, sing kita wawancarai, arek nangis-nangis, direkam yo.
Oh pulang yo. Ya wis iku anak itu. Jadi ndek sini Pak. Wis jangan terlalu percaya karo orang-orang luar Jawa sing niate male sing wong bener-bener gak mampu iku male anu. Rata-rata luar Jawa. Sekarang ndi piye niko? Tiket pesawat gratis saya 5 kali sudah kita gratiskan. Mulai sembuh. Terus mulai minta uang ke bayar itu pesawat. Dikasih gegeran Bapak Soipan enggak mau karena yang berangkat naik pesawat orang 4. Ayo. Masa wong kene biayai orang 4, Pak? Lah sedangkan setiap hari dia suruh makan di sini gratis, dia malah beli. Jadi dia itu jelas enggak kalau enggak punya biaya. Cuma untuk jalan aja enggak mungkin. Mesti dia punya. Lah niate ku lo selalu jelek ngono lo. Heran aku, Pak. Selalu lo jelek, enggak ada sing niate api. Memberi pulang, memberi kesan-kesan jelek. Ya, Pak ya. Enggak pernah. Entar-entarnya fitnah aku. Lari-lari ujung-ujungnya fitnah aku. Terus yang katanya Buning sih, yang kemarin lagi sing are stroke warendi, war stroke. Ya Allah, setruk sing tak kon mule langsung gak diterima, langsung diusir iku lah. Arek kocluk elek iku potongane bedok iku. Papua apa iki, Pak? Papua ta iku? Endi, Pak? Sing usir ngene-ngene no, Pak. Sulawesi juga, iku, iku sudah setruk. Datang kondisi kayak gitu, gak punya biaya ngomongnya. Wah, ngerasa nembokne ancur iki rek ngono aku. Jengkel aku. Cari Lono gak cukup. Lono lho. Malah wong setruk karepe itu kodok langsung juk waras. Kayak kata-kata lucu. Kata-kata ini lucu. Saya mau berobat di sini. Saya tidak punya. Saya mau berobat di sini. Kalau sembuh saya mau pulang. Tuh, kamu setruk-setruk itu lama loh. Aku bilang gitu. Gak segampang itu setruk itu langsung sembuh. Kondisinya dia malah anu arek iki telon ini dulu datang kan gak bisa jalan. Kecelakaan anak ini, kecelakaan ya. Buta. Buta ini. Siapa namanya? Hei, mau ke mana? Ayo, Buning Se, mau ke mana? Sudah enak kan? Tunggu sabar ya. Ya. Nah, arek iku malah ngomongnya, waduh, ya Pak Mangsur yo, waduh. Lah dia iku entane saya mau berobat ke sini. Nanti kalau saya sembuh saya mau pulang loh. Kamu stroke loh, tidak segampang itu stroke langsung sembuh, aku bilang gitu. Belum tentu satu tahun selesai loh, iki masih diplotot tiba dino. Wong kok di sini mlungker wah anu kok gitu. Lah kok jawabane mek siji. Itulah, saya tidak punya uang, saya sudah kiri. Nanti ibu terapi saja saya. Nanti anu obati saya. Nanti saya baru anu makan cari di luar beli sendiri. Nanti baik anu berobat aja yang enggak bayar. Lha lebih baik bayar berobatnya mangane tak ingoni kon. Langsung gitu. Jawabannya apa, Pak? Buning saya ternyata nolong saya salah-salah. Mengobatinya salah-salah. Tidak sama dengan di YouTube. Kalau di YouTube Buning saya begini-begini langsung sembuh gini. Kapan mau langsung sembuh? Terus ternyata setelah saya di sini nol tidak ada papanya gitu, Pak. Ya Pak yo. Oh, kepengin tak jundu-jundu ndak. Jundu-jundu ndak sih langsung kan. Nggih. Tadi rata-rata iku lho anu orang luar Jawa kabeh sing ngono-ngono. Yo. Ya yo, orang luar Jawa juga baik-baik, banyak yang baik-baik. Banyak yang benar-benar membutuhkan. Lah kok dicoret arek sing ngono-ngono ngono lho. Lah saiki arek iki meneh. Kate mule jare gak anu. Katene berobat gak duwe dhuwit. Emek duwe dhuwit 100. Engko lek mule ya apa, Pak? Ya sak takonono, sak ngono-ngono, Pak. Wis aku trauma. Sampeyan nangoni. Ojo ah. Mung paling gak mahal. Oh, ojo ah. Mung paling gak mahal. Oh, hai. Oh, oh.
tahu gampang. Oh, aku gak tahu gampang. Ngapunten Ibu Bapak kelas sekolah. Oh, tasik rapi. Enggak apa-apa. Yang penting kan anak-anak. Nggih, nggih. Lho, kan oh enggak, saya. Oh iya, ya sing duwe sekolah. Sing di sekolah. Tahapannya kan mulai jam 8 jadi molore mungkin jam 9. Jadi berapa orang ngoten lho. Oh, begitu. Monggo langsung kemawon. Nggih, langsung mawon. Assalamualaikum. Kak, monggo Bu, Kak mboten usah wis ayo. Dang selak udan, Bu. Dang selak udan. Alhamdulillah, hari ini Bu Ningsih datang kembali untuk memberi santunan kepada kalian, dimanfaatkan dengan baik ya. Dan alhamdulillah kalian tetap bisa meluangkan waktu untuk hadir, ya. Tetap doakan Bu Ningsih supaya tetap sehat, lancar semuanya. Amin. Lu ngoten, Dok? Saya pakai mic boleh, Bu? Suara saya enggak ada. Kalau Pak Fikri. Sudah, Bu. Sudah. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, kaget lah, ketawa kan. Ben, ini telawis bener-bener iku mah. Anak-anak, Kak, nanti suara. Duh, Kano. Anak-anak, langsung suara tak keraskan ya. Bu Ning sudah kesini berapa kali? Ayo, berapa kali? Ayo, berapa kali? Berkali-kali. Berkali-kali. Masih tegang sama Bu Ning? Masih tegang? Takut? Nah, jangan takut. Sama Bu Ning kesini kan diajak guyon-guyon biar kamu gak takut. Ingin Bu Ning ketawa? Iya. Biarkan, Pak. Gak usah, Pak. Gak usah, Pak. Ingin Bu Ning ketawa? Ya. Tapi gak boleh ketawa ya. Ya. Ini saya kasih tahu. Bu Ning kebanyakan nelan demit. Akhirnya giginya Bu Ning hilang. Ya. Ayo gak ketawa? Kata kai duit. Ayo ketawa, Pak. Ayo lomba ketawa. Gak gelem. Ayo, Pak, langsung aja. Bu, Ibu guru, mohon maaf di sini Bu, saya ceritakan sudah diberitahu sama Pak Kain kalau anak-anak SD sekarang dikasih 100.000. Sudah dikasih tahu? Belum. Kepala sekolahnya. Oh. Mungkin Bapak kepala sekolah belum. Ya, begini. Anak-anak yang Bu Ning sayangi, yang Bu Ning cintai. Mohon maaf ya. Dulu ada yang pernah dapat 200.000? Iya. Terus gara-gara pandemi akhirnya turun jadi 150.000 ya. Terus sekarang bukan karena apa-apa, sama Bu Ning diturunkan lagi karena keplorot. Tahu keplorot? Enggak tahu. Bapak
apa wajan SD. Ini diturunkan Bu. Nilainya melorot. Yang dulu 150.000 sekarang dikasih 100 saja. Karena apa yang 50.000 ini tanya Om, kenapa kok 50.000 enggak dikasih Om? Ayo siapa yang tanya? Gak ada yang tanya? Kamu tetap harus bersyukur ya. Walaupun Bu ngasih 100.000, alhamdulillah rabbil alamin ya. Kondisi pandemi yang begini ekonominya masih amburadul. Ojo guyon, tak antem duit lho. Ayo terus Om. Jangan guyon. Ini serius. Sebentar aja. Dalam kondisi pandemi begini ya. Dengan kondisi pandemi begini, Bu Ning sih masih harus tetap memberikan santunan pada kalian semua. Ya. Jadi doakan yang datang ke rumahnya Bu Ning, Allah memberikan kesembuhan. Karena yang datang orang sakit. Mau berdoa untuk itu? Mau berdoa untuk itu? Mau. Walaupun kalian semua tidak berdoa untuk orang bapak ibu yang datang sakit, tapi kamu semua senang mendapatkan uang itu, akhirnya bapak dan ibu yang mengeluarkan, insya Allah Allah memberikan kesembuhan. Senang apa orang dapat duit? Senang apa enggak? Senang. Kurang banter. Senang. Loh, ini uang yang mau dikasihkan. Uang yang dikasihkan jumlahnya berapa, Pak? 6.550. Lu kok 50 nih? Guru. Oh. Satu. Jumlahnya 6.550. Perlu kamu tahu ya masih anak-anak, Bu Guru terutama ya. Kita santunan setiap hari, Bu. Setiap hari pindah dari sekolah satu ke sekolah yang lainnya. Kalau kemarin kita satu hari bisa mencapai 3 sekolah atau 2 sekolah. Sekarang satu sekolah saja karena waktuku tidak menutup. Oh, iya. Saya tidak ada istirahatnya, Bu. Ini tadi selesai tadi pagi Bu Ning panen kacang, jebuli kacang. Tadi petani. Pulang jadi petani langsung ngobati. Ya, tidur, Pak ya. Tidur, langsung tidur. Tidur nang untumu. Habis ngobati uangnya dihitung, langsung dibawa ke sini. Jadi kalian semuanya harus senang menerima. Badi rong juta. Badi berapa? Oh juta. Badi rong juta. Ini nanti kamu manfaatkan, mudah-mudahan bapak dan ibunya yang datang dan adik yang kecil bahkan yang remaja datang ke rumahnya Bu Ning, berilah kesembuhan Allah ya. Allah memberikan kesembuhan pada mereka semua ya. Amin. Ya. Iya mau menolong itu jangan lagi ya. Tadi yang kenapa yang 50 kok? Iya, kok enggak ada yang tanya? Anak yang ke SMA. Kok ada yang enggak tanya? Banyak, bukan ya. Di silo tapi dialihkan yang ke besar. Disebar, batuannya kuning ini disebar gitu loh, Rek. Pak, saya mau tanya. Ya. Ya. Kok enggak tanya? Kenapa Pak kok dikasih 100.000, yang 50.000-nya kemana? Nah, itu dialihkan ke kakak-kakak sampai yang sudah SMA. SMP. Ya. Itu. Ya, karena anak SMA kebutuhannya banyak. Kalau sampean insyaallah enggak begitu. Berarti sesuai tahapan. Sesuai tetap, kebutuhan. Nah, karena kemarin kita evaluasi karena anak SMA itu kebutuhannya banyak, akhirnya kita alihkan, bukan kita alihkan, enggak diambil. Ini tetap tapi ditabungkan ya. Ya, tetapi belajar ya. Ya, ada satu mungkin enggak tepat waktu. Kenapa? Sekarang ya, tambah banyak. Nanti itu lebih dari 30 sekolah dalam arti sama sembakonya. Jadi tiap hari kita hanya 4 kali jalan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, makanya enggak tepat waktu, mohon maaf. Ya mungkin lebih 1 minggu atau 2 minggu. Ya, tetapi alhamdulillah sampai masih dapat. Nah, ya. Tidak sampai bolong ya. Ngerti enggak, Dek? Nak. Anakku. Tadi ya. Datang jam berapa tadi? Tadi datang jam berapa? Datang jam berapa sama gurunya? Jam 12. Tadi datang jam berapa? 12. Pasti nunggu pasti ya. Pasti nunggu. Kalau enggak nunggu kenaan ya. Terus satu lagi. Sekarang alhamdulillah Bu Ning sudah tambah sekolahan berapa, Pak? 7. 7 sekolahan satu bulan kemarin. 300
350 anak. Jadi alhamdulillah itu diperluas kembali ya. Kamu semuanya harus seneng ya, masih dapat 100.000 ya. Enggak ngerti. Iya, ngono lho, Rek. Iya. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Ini pulangnya nanti tak kasih uang 100.000, 10.000. Nanti untuk beli bakso ya. Waalaikumsalam. Makasih ya. Ya. Ya, sekarang dihitung aja, Bu, ini muridnya berapa, Bu? Masuk semua? 64. Masuk semua? 30 sakit. Ini, Pak. Ini langsung semuanya diserahkan Bu Guru aja. Ya. Jadi yang 10.000 dikasihkan anak-anak. Jadi Bu Guru kan. Buat beli apa? Loh, bakso. Kalau anak SD 10.000 sudah bagus. Buat beli mer. Kurang biru. Ini buat yang ya. Lu bawa sepatu apa? Iki nduk. Ya. Nanti buat beli bakso ya. Ya, Bapak pulang. Ya. Terus. Terus satu bulan penuh. Ya. 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 Ini ya. Ini ya. Makasih. Ya. Makasih. Nggih. Loh kok kamu sendirian di belakang? Ya sih, Kenapa di belakang sendiri? Kenapa di belakang sendiri? Oh, cupet. Ya. Mana? Ada yang belum dikasih? Ya. Sudah semua? Sudah. Sudah semua? Sudah. Sudah semua? Sudah. Loh, kok gak sama? Sudah semua? Loh. Sing separuh sini sudah. Iki setruk karo lagi. Sudah semua? Protes. Pekun. Ini wis mau terima? Ayo. Makasih. Iya. Makasih. Uangnya baru kan ya? Ya. Nih, nanti lek pulang bisa seneng. Iya. Iya. Nih. Ya. Sudah semua? Sudah. Hah? Lu mana? Enggak ada. Yang belum ngacung. Yang belum. Tingginya tinggi. Loh, tiba-tiba ternyata kecil di belakang. Ya. Sudah semua? Ayo. Ayo uangnya naikkan uangnya. Oh, kalau ada tentara. Udahlah, Bu Guru, 10.000. Ini Bu Guru. Ora geton 10.000. Ini siapa saja anak Iwong? Nih. Terima kasih. Alhamdulillah, Pak. Ini, Pak. Ini, Bu. Ayo. Ayo ini diangkat. Ya.
Alhamdulillah dapat semuanya. Nanti ayo bro, tengok gini bro, aku futun bro. Ayo bangnya diangkat, ayo seneng, ayo alhamdulillah. Walaupun 10.000 seneng, bu guru ya seneng ya. Sudah ya, seneng ya. Nah, bu, ini saya masukkan uangnya kas untuk sekolahan. Tidak boleh banyak, juga 100.000 biar hati ku ikhlas. Mantap luar, ngapain kan? Bu guru ini untuk 10.000. Enggak, sampun. Sampun ya. Sudah ya, begitu aja ya. Adik-adik, mari kita berdoa, baca Al-Fatihah ya. Buding mau pamit ya. Anak-anak seneng nggak mendapatkan uang walaupun 10.000? Seneng karena alhamdulillah itu Allah tidak bosan memberi rezeki pada umatih dalam kondisi kayak apa. Walaupun orang itu sudah mengingkari apa sama Allah, Allah tetap memberi. Walaupun tidak pernah sholat, ambil Gusti Allah tetap dikasih. Ya, Dek, dengarkan dulu. Ya, itu Allah selalu sayang sama kita semuanya. Jadi semuanya adik-adik, anak-anak harus banyak-banyak beribadah, ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak pernah putus selalu diberinya berupa cahaya. Tidak ada listrik, ada matahari. Tidak ada kompresor, ada udara. Oh, kompresor ya, Pak yo. Ada ya, begitu ya. Kamu sekalian monggo kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah ya. Kita baca Al-Fatihah ya. Baca Al-Fatihah yang keras ya. Memohon pada Allah mudah-mudahan apa yang kita harapkan kamu sekalian diberi menjadi anak yang soleh dan soleha. Bapak, ibu, adik-adik, mbak semuanya yang datang ke Bu Ning, Allah memberikan kesembuhan. Dan Bu Ning ya gitu sama tim semuanya mudah-mudahan diberi selalu kuat sehat jasmani dan rohani ya Pak ya. Karena apa? Tidak segampang dan tidak semudah apa yang dilihat. Mudah-mudahan Bu Ning dan tim selalu sehat walafiat. Mari kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita Al-Fatihah. Dek. Le. Ling. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya Al-Fatihah. Petunjuk dari Al-Fatihah dan mukjizatnya Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah ya, cukup ya. Bu Ning mau pamit. Bulan depan kesini apa enggak? Bu Ning? Bu Ning kesini lagi apa enggak bulan depan? Oh. Enggak apa-apa.
Sudah ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok lemes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampun nggih. Bu nggih. Ngapunten. Sami-sami ngoten. Nggih, dadah. Dadah. Bu. Nuwun. Terima kasih. Nggih. Durung wis durung apa keturun. Lho ora keturun, Pak. Lah wong diserang kok wis lutu-lutu. Sajane wis nek sawah iku aku wis serang Pak Uake, Pak. Gara-gara iku lho, Pak. Malah keslimur. Sapa? Kolik. Aku bunuh diri, aku atene gantung diri nek godhong gedang. Godhong gedang. Godhong gedang kita gantung. Lek, lek. Lho, jangan, ini harus dibuka begini biar nanti bune enggak mati. Jare tidak boleh. Warno anu aku rapi. Oh, aku mangan suket. Kalau gitu gini awis lek aku kalau enggak boleh mati aku juga iso suket patak buangan iso suket, Pak. Jare lu diserumput enggak boleh makan suket, itu enggak boleh dimakan. Rumput ini enggak boleh dimakan. Yang boleh makan ini buka cuali Pak, ini buka roti di tutunu lah. Ini boleh dimakan. Kalau itu enggak boleh dimakan. Aduh. Roti ya. Iya, kok roti. Terus roti ini digasak mana? Lo kok digasak lagi, Cik? Lek. Ah, Buning tidak mau. Aduh, lo. Kolek, kolek. Ali Uman akali. Oh, kene sing gak Uman. Oh, enak ya, Pak, sampe digowo ndek omah ya, Pak. Nggih. Kang ini gak nutut. Nggih. Nutut nang ngene. Nggih, putih nggriya pawone napa, Bu? Iya lah ya iku. Hah? Yo, menek. Pak, ngen sampean gawe tenda ten mriku waring sing ireng kenek iku. Warnet. Heeh. Menek dadi ini aku sik isuk sampean nurun teko aku wis njabuti. Iya, Bu iku. Wis bakal ngopo dosa ngawos iki. Nang gak mandur. Anu, sor pangan ke, pangan. Lah wis niku bar wedhus iku. Iku kudu tering sing jero, Pak. Kok ha mesti niku, Pak. Lho, iki. Lho, apa kok ngali amen tak cidhake aku? Nggih. Lha apa kok ngali? Hah? Lha apa kok ngali? Lha apa ngali? Cidhake kok malah ngali. Cidhake kok malah ngali.